tanpa amalan, inilah terapi minum air putih untuk kesehatan dan awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, selalu diberikan nikmat rezeki dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, minum air putih yang sering kita lakukan tanpa kita sadari itu manfaatnya banyak sekali. Tidak hanya sekedar menghilangkan haus saja, ya. Nah, secara medis air putih bahkan lebih baik daripada air susu atau air vitamin maupun suplemen yang lainnya. Nah, untuk manfaat minum air putih, Anda bisa mencari di internet atau di buku-buku ya, untuk tentang kesehatan. Ya, karena yang saya bahas dalam kesempatan kali ini bukanlah manfaat tentang air putih, akan tetapi terapi, ya, terapi minum air putih untuk kesehatan diri kita. Nah, terapi minum air putih ini sangatlah sederhana ya, dan mudah sekali bisa Anda lakukan. Dan untuk tahapan awalnya silakan Anda lakukan ya, kurang lebih itu selama 3 bulan pertama. Nah, Anda hanya perlu minum 1 gelas dengan ukuran sewajarnya. Nah, setiap kali bangun tidur, jam berapapun dan dimanapun. Baik ketika Anda itu terbangun tengah malam, ya, atau ketika di siang hari, ya, ketika Anda itu tidak sengaja atau sengaja tiduran, dan Anda tetap harus segera minum air putih. Lalu di tahapan yang kedua itu sama ya, yang berbeda itu hanya takaran jumlahnya, jumlah airnya. Selama 3 bulan kedua ya, Anda harus minum air 1,5 gelas. Nah, di tahapan yang ketiga ini atau bulan ketujuh dan seterusnya, nah itu menjadi 2 gelas air putih. Lakukan selamanya ya, insya Allah beragam manfaat itu akan Anda rasakan nantinya. Yang mulai dari tubuh yang selalu fit dan jarang sekali sakit, selalu ceria dan energik ya, dalam beraktivitas, dan masih banyak lagi untuk manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, yang perlu menjadi catatan itu adalah air yang Anda minum itu bukan air isi ulang atau air kemasan. Pastikan air putih yang Anda minum itu adalah air yang Anda rebus sendiri. Nah, itu terserah mau air sumur atau air pam ya. Nah, Anda rebus. Atau Anda bisa membeli air isi ulang ya, atau air kemasan, tapi harus Anda rebus lagi. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa berkonsultasi. Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi asisten saya. Ya, untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Karim, alhamdulillah.